124 Masehi. Ya, dengan runtuhnya kerajaan Islam, Daulah Islamia, Turki Utsmania yang berpusat di Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, akan berubahlah umat ini dipimpin dengan sistem mulkan kepemimpinan dengan berbagai macam sistem demokrasi dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW menggambarkan kepemimpinan tersebut jabariyatan atau jabariyah yang ditakok, yang tidak memimpinkan umat, apalagi agamanya. Masa muslimin baru fase yang terakhir nanti umat ini kembali akan dipimpin oleh seorang imam yang digantikan kedatangannya, yaitu al-imam al-mahdi al-mutawar yang namanya sama dengan Nabi Muhammad, yang nama bapaknya pun sama dengan nama bapak Nabi Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah al-Fatimi al-Hashimi, insyaAllah ta'ala. Masa muslimin dari hadis tersebut, maka berarti kita semua hari ini telah berada di fase yang keempat pemimpinan periode umat ini, yakni dalam fase di mana kita hidup di dalam kepemimpinan para pemimpinnya tidak peduli dengan ayatnya, pemimpinnya tidak peduli dengan norma-norma aturan yang dibuat, janjinya tidak tepat dengan apa yang dijanjikan saat dia sebelum jabat sebagai seorang pemimpin. Itulah yang disebut dengan ditokoh ma'asul muslim. Yang jadi pertanyaan, sampai kapankah ini akan berakhir? Sampai kapankah ini akan berakhir? Setiap kita yang merindukan keadilan, yang merindukan ketentraman, yang merindukan Islam yang kembali jaya, pasti sudah berdoa, pasti berusaha ikhtiar dia bisa bersungguh-sungguh untuk menuju ke arah tersebut. Tetapi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk